Assalamualaikum Lita Khalifa. Apa khabar semua? Okey, hari ni teacher Nadia nak buat aktiviti heart shape painting. Ha, kepada anak-anak teacher kat rumah, kalau nak tahu macam mana ya cara buat aktiviti tu, kenalah tunggu, okey? Ha, kepada anak-anak teacher kat rumah, tak perlu risau sebab aktiviti ni senang sangat kan. Ha, bahan-bahannya cukup senang. Kita hanya menggunakan kertas yang berbentuk, ada lukisan bentuk heart. Lepas tu kita hanya menggunakan berus dan kita menggunakan watercolor. Ha, tapi kalau anak-anak teacher kat rumah tak ada watercolor, tak apa. Kita boleh guna pewarna makanan, boleh guna pewarna perisa air. Ha, banyak lagi kita boleh guna kat rumah kan. Ha, kalau anak-anak teacher nak tahu macam mana ya cara buat aktiviti tu, okey, jom kita tengok sama-sama. Aktiviti kita. Ha, anak-anak teacher kat rumah tu dan ibu ayah nak tahu tak aktiviti ni boleh menguatkan jari jemari anak-anak dan memberi fokus kepada anak-anak semasa melakukan aktiviti. Serta anak-anak juga boleh mengenal bentuk dan mengenal warna. Ha, kepada anak-anak dan ibu ayah, jangan lupa mencuba dekat rumah. Buat sama-sama lagi seronok, okey? Itu saja dari teacher. Jumpa lagi. Bye!